Selama satu pekan terakhir, pasokan bahan bakar minyak solar di sejumlah SPBU di Kota Jambi terlambat, membuat aktivitas supir truk terganggu. Bahkan untuk mendapatkan solar, para supir rela antri dan bermalam di SPBU supaya dapat mengisi bahan bakar minyak. Kondisi ini sudah sepekan dirasakan para supir truk. Selain di Kota Jambi, sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi juga sulit mendapatkan pasokan solar. Kami macam kredit nih agak susah cari gara-gara minyak, Pak ya. Jadi nunggu minyak gimana? Nunggu minyak datang lah. Ini udah berapa lama nunggu sini? Dari jam 3 malam. Sampai sekarang? Sampai sekarang nih. Belum isi juga? Belum isi. Itu rata-rata susah nyari minyak? Wah, susah minyak. Sementara itu, supir travel juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan minyak solar, mulai dari Lampung, Palembang, dan Jambi, susah didapatkan. Wah, susah sekarang nyari minyak. Hampir sebulan lebih nih, minyak susah. Keliling-keliling, lada kapur minyaknya. Paksa antri. Abang dari mana? Dari Lampung di mana? Di Lampung kami nyari itu. Di Lampung di sini gimana? Di Lampung agak susah juga sama lah. Lampung, Palembang, Jambi. Antri tidak dapat minyak. Para supir berharap kepada pemerintah untuk pasokan solar ditambah, sehingga tidak harus antri lagi dan menginap di SPBU. Antrian ini juga sangat dirasakan supir, terutama supir travel dan supir tambang. Seharusnya jatah dia bisa 2 trip dalam 1 hari, namun dengan kondisi ini, hanya bisa 1 trip membawa barang atau penumpang. Jumadi, Kompas TV, Jambi.